Selamat siang, bertemu lagi dengan saya, Dwi Arsana. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang ini adalah board Arduino. Kali ini kita akan mengupload sebuah program ke IC ATmega 8 tidak melalui kabel USB to serial dan tidak menggunakan adaptor. Jadi kita hemat adaptor dan hemat kabel USB to serial. Melainkan apa yang kita gunakan di sini? Di sini saya menggunakan sebuah konverter lagi yang telah saya modifikasi tadi. Di sini kita lihat. Kita tinggal hubungkan di sana sedemikian rupa. Ini adalah kabel USB to TTL yang sudah saya modifikasi, bekerja dengan tegangan TTL 3,3 volt, terhubung langsung dengan Arduino. Sekarang kita akan coba untuk mengupload sebuah program Blink. Ini upload program Blink dengan delay kali aja 100. Kita ubah di sini 100 dan delay terhadap high kita kasih juga 100. Sekarang mati, kita akan berusaha untuk upload. Kita perhatikan. Proses uploading sudah selesai dan kita lihat hasilnya. Blink selama 100 milisecond. Oke, program sudah sukses terupload tanpa menggunakan kabel USB to serial dan tanpa menggunakan adaptor. Jadi kita hemat sekian puluh ribu. Oke, kabel konverter ini dapat dibeli di dwiarsana.com atau langsung menghubungi Facebook saya di Dwi Arsana. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial kami. Nantikan tutorial berikutnya hanya di dwiarsana.com.